Ja. Kalau sini ni kita nak pukul nok ke kanan, tak hujan pak? Ya ya. Kalau pagi saya bagi luar lah. Ah, saya pergi luar orang kan. Jaket sebelum meninggalkan pesawat dengan menyentak penarik merah. Tiup curung untuk menambahkan angin dan tiup whistle untuk menarik perhatian. Lampu akan menyala apabila terendam di dalam air. Pakai jaket terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jaket keselamatan untuk bayi ada disediakan. Jika berlaku pendaratan kecemasan, duduk seperti ini atau ini sehingga pesawat berhenti sepenuhnya. Jika bersama bayi, anda peranggalkan kasut tumit tinggi apabila diarah menggunakan kerongsong kecemasan dan tinggalkan semua barang. Gerak pantas ke pintu yang berdekatan. Setelah keluar, jauhkan diri dari pesawat. Sekiranya berlaku pendaratan atas air, rakit keselamatan akan dilancarkan. Anda mesti duduk apabila rakit dipisahkan dari pesawat. Dalam keadaan kecemasan, ikut arahan anak kapal anda setiap masa. Maklumat keselamatan ada di salah keselamatan di sahut tempat duduk hadapan anda.
sikap kecemasan jika diperlukan. Sila baca di belakang risalah keselamatan cara-cara memulai tingkap kecemasan. Jika anda tidak mampu melakukannya, beritahu kami dan kami akan mencarikan anda tempat duduk lain. Sila luangkan waktu untuk membacanya dengan teliti sementara anak-anak kapal menjalankan pemeriksaan kabin. Nikmatilah penerbangan kami. Tengok alamat SMS dulu. Cakap sini. Biar dah kau. Cik jangan buat video ya. Kita tak ada di sini. Cik jangan buat video. Thank you. Ini surat bawa. Mai sejahtera.